Hai, anda tahu tak bahawa penyakit kanser ini bukan hanya berlaku kepada orang dewasa saja. Menurut laporan Child Cancer di Malaysia, seramai 5 budak sehari yang dijangkiti dengan pelbagai jenis kanser. Saya nak membawa anda semua untuk menonton satu kisah benar seorang ibu yang mempunyai seorang anak yang dilahirkan sempurna tetapi tiba-tiba dia telah didiagnoskan dengan kanser. Saya ingin mengambil peluang untuk berterima kasih kepada penaja yang menajakan video ini untuk tontonan anda semua. Hai, nama saya Nur Azah binti Rosli. Nama anak saya Ainul Aminah, berumur 4 tahun sekarang ni. Kami berasal daripada Johor, sekarang menetap di Kuala Lumpur. Ainul Aminah diagnos masa umur hampir 2 tahun. Masa tu awal akhir bulan 9 tahun 2020, muka dia berubah bengkak sebelah muka bengkak. Dan bila kita pergi hospital MUA, 3 doktor cek, pergi ENT, oral bahagian mulut, lepas tu dengan pergi bahagian mata. Lepas tu 2 doktor suruh buat CT scan untuk tahu apa punca bengkak tu. Sekali bila buat CT scan, result tu dapat hari yang sama dan dia bagi tahu ada perkara serius yang perlu dilakukan segera. Dia suruh kita get ready lah untuk buat rawatan segera dekat Kuala Lumpur. Esoknya kena bergerak ke Kuala Lumpur. Lepas tu bila jumpa doktor pakar malam tu, sebelum nak bergerak tu, doktor pakar bagi tahu sebenarnya anak saya kena kanser saraf. Kanser saraf tu banyak tempat. Dia kata sangat tak bagus masa CT scan tu. Lepas tu dia suruh buat rawatan dekat KL dengan segera. Lepas tu kami tak berfikir panjanglah, terus ikut apa yang doktor suggestkan. Bila bergerak ke Kuala Lumpur, kita jumpa terus dengan doktor pakar onkologi, Dr. T. Dia ceritakanlah apa punca penyakit, bila dah tahu bengkak, lebam, kerap lebam apa semua, baru kita tahulah dia ada kanser saraf atau neuroblastoma dan stage 4. Okey, lepas tu sepanjang tu buat rawatan kemoterapi sebanyak 17 kali sepanjang setahun, sampai tahun lepas 2021. Dah habis rawatan kemoterapi tu, doktor buat assessment untuk next step, maksudnya step untuk transplant. Tapi Ainul Aminah tak lepas untuk ke next transplant tu, sebabnya dia punya sekuensi masih banyak lagi dekat badan, kat tempat lain. Tapi BMA dia dah clear. Doktor kata kena clearkan dulu yang lain. Doktor sarankan dia palliatif. Bila palliatif tu tak boleh continue rawatan lain. Doktor bagi optional lain untuk rawatan dia. Tapi kami decide untuk stopkan kemoterapi dia. Sebab apa, kita dah tahu kan sepanjang 17 kali cycle tu sangat perit. Setiap kali kemo, dia akan keluar masuk hospital yang sangat kerap. Kira macam hospital ni rumah yang pertama. Bila dasarkan palliatif, kita stopkan rawatan, saya guna minyak essential oil lah untuk dia punya, orang kata, bagikan mood happy. Saya suami dengan anak sulung buat aktiviti yang menggembirakan lah untuk anak saya, supaya Allah izinkan dia untuk bersama dengan kami sama-sama. Untuk permulaan tu, saya lahirkan dia secara caesar dan dalam keadaan sihat, normal. Orang kata semangatlah, baby yang sangat sihat, tak ada masalah. Saya mula perasan dia lebam mata dengan sendiri masa berumur setahun 9 bulan. Lepas tu bila saya tanya buat check, kan ada buat check up kan? Kanak-kanak ada buat check up, bila tanya misi, dia kata tengok dulu, kalau berlarutan lebih daripada 2 minggu, kita akan rujuk doktor. Lepas dalam tempoh tu, hilang lebam mata tu. Lepas tu dia kerap lebam. Lebam lagi, tapi dia kerap hilang. Lebam hilang kat mata tu. Cuma macam kita tak expect lah benda tu kanser rupanya. Ingatkan macam lebam dia main-main ke, ataupun macam tiba-tiba ada lebam tu. Setakat ni dia pulih dalam keadaan yang sekarang ni lah. Tapi kanser dia masih ada lagi. Kita boleh nampak lelangit belah dalam dia ni ada bengkak. Kalau kita teliti betul-betul muka dia tu masih ada bengkak sebelah sikit lah. Cuma tak ketara macam dulu.
Mungkin lepas tu dekat dada dia masih ada biji apa macam ada sel kanser sikit lah, tapi setakat ni statik. Dia tak aktif lah. Tak ada apa sangatlah, cuma macam kita apa happy kan dia, kita dah tahu anak kita bila masuk fasa palliatif tu jangan rasa down sangat macam oh anak kita tak boleh nak hidup lama. Tak, jangan fikir macam tu. Selagi Allah izinkan, selagi dia keadaan yang sihat, kita layan dia macam kanak-kanak lain. Biar dia happy dengan dunia dia. Selagi dia sihat ni, kita happykan je dia. Luangkan masa bersama walaupun kita kerja, masa cuti tu kita luangkan masa sepenuhnya dengan dia. Dia nak perhatian yang sebenarnya. Jadi bila dia happy, saya dia akan sihat. Dia akan sihat. Saya nak terima kasih kepada keluarga Kids lah. Kids yang banyak bagi sokongan. Apa macam bagi ilmu pasal penjagaan anak-anak kanser ni macam mana, tu sajalah.